Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Abdullah Usro, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Ageng Rekayasa atau IKAM Tirta, sekaligus selaku Wakil Ketua ISBI Banten, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan 1441 Hijriah. Selanjutnya, dalam rangka mendukung program pemerintah dalam penanganan wabah virus corona COVID-19, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menerapkan langkah-langkah yang dianjurkan oleh pemerintah dengan melaksanakan aktivitas di rumah dan ibadah di rumah. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun, tidak melakukan mudik atau pulang kampung, stay at home. Juga saya menghimbau agar masyarakat bisa melakukan langkah penguatan daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, minum multivitamin, serta melaksanakan aktivitas olahraga secara rutin. Dalam hal terdapat hal mendesak untuk melakukan aktivitas di luar rumah, pastikan melakukan langkah proteksi diri dengan menggunakan masker dan hand sanitizer, serta menerapkan physical distancing dan social distancing, yaitu menjaga jarak fisik, interaksi yang aman dengan individu lain, serta tidak menghadiri berbagai agenda di mana kerumunan massa berkumpul yang berpotensi menimbulkan penyebaran wabah virus corona. Akhirnya, dalam momen bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan, perlindungan, kesehatan, serta keselamatan kepada kita semua agar wabah virus corona ini bisa lenyap dan hilang, serta kita semua dapat melaksanakan aktivitas dengan normal seperti sedia kala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.